Halo, kembali lagi di channel gue ya, dan kita bermain game PKXD. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan memberitahu ada tempat santuy ya, ternyata di Crazy Run teman-teman ya. Dan aku menemukannya pada saat itu pas lagi aku nggak bikin konten ya. Tapi aku punya videonya teman-teman ya. Aku punya videonya di mana kalian tuh bisa santuy gitu loh, bisa tidur di perlombaan Crazy Run. Jadi di mana kalau kita main Crazy Run tuh kita cepet-cepetan juara satu. Nah di sini kita bisa sambil santai dulu ya. Santai dulu nggak sih ya, kayak yang mas-mas brokoli itu ya. Oke deh teman-teman ya. Nah di sini aku akan coba kasih videonya ya. Aku akan kasih videonya selama 1 menit. Jadi teman-teman tonton aja dulu tanpa ada suaraku ya. Dimana aku bisa menemukan ada tempat santuy di Crazy Run. Dan kita akan coba nanti ya pas aku nge-record sekarang ya, pas aku lagi record ini, aku akan coba masuk ke Crazy Run, kita akan main, dan siapa tahu kita bisa menemukan tempat santuy tersebut itu lagi pada saat nge-record ini ya. Oke, di sini aku akan kasih video dimana aku ini ya main Crazy Run dan aku dapat menemukan tempat santuinya ya. Oke, ditonton dulu nih 1 menit ya. Oke teman, sudah ditonton ya. Itu selama 1 menit ya, dimana itu aku menemukan tempat santuy di Crazy Run teman-teman ya. Oke, sekarang pas aku lagi record ini dan aku bikin kontennya ya, aku coba masuk lagi di Crazy Run. Apakah aku bisa menemukan tempat santuy itu lagi? Oke, dan teman-teman yang belum tahu langsung klik komentar GGGGGG ya. Atau mungkin ada yang komen, "Bang, aku udah tahu, Bang." Ini biasanya ada yang, "Bang, aku udah tahu, Bang. Kok baru tahu, Bang? Aku udah ngerti, Bang. Kok baru tahu, Bang?" Nah, biasanya ada tuh banyak tuh yang kayak gitu, padahal dia sendiri barusan nonton video ini juga gitu ya, tapi ngaku-ngaku sudah tahu. Biasanya gitu ya. Oke. Lah, kenapa ngebug? Nah, ini ya. Nah, di sini ciri-cirinya ya. Kalau ada tempat santuy itu tuh kayak ada tempat ini loh. Tempat halang rintangnya tuh kayak ada jurang-jurangnya gitu. Bukan jurang sih, kayak ada ini loh, kayak ada lompat-lompatan gitu ya, lompat-lompatan yang dimana itu, aduh gimana ya jelasinnya ya, aku nggak punya gambarnya ya. Jadi kayak ada lompat-lompatan gitu ya, dan tempat santuinya tuh ada di ujung-ujung seperti ini. Dan ciri khasnya itu gimana ya, harus ada itu loh, kayak tempat, nah kayak gini ya, tapi kayak ada pendek-pendeknya gitu loh. Jadi aduh gimana ya ngomongnya ya, pokoknya kayak gitulah ya. Kayak ini loh, kayak ada halang rintangnya gitulah ya. Oke, kalau yang di map ini kayaknya tidak ada ya. Di map ini tidak ada tempat untuk bersantuinya ya. Nih nggak ada, nih nggak ada, nih nggak ada ya. Tadi harusnya kita lihat dari atas sih. Cuman gara-gara tadi tuh aku error ya, kayaknya ngebug atau apa. Makanya aku coba selesaikan dulu yang ini ya. Aku akan coba selesaikan dulu yang ini. Nih aku akan selesaikan ya. Nah kita akan coba nanti tes masuk lagi ya. Oke. Tempat santuinya tuh kayak ada ini loh. Ada kayak apa, halang rintang, tapi di bawahnya tuh kayak ada bolongan gitu loh, bertahap gitu. Aduh gimana yang jelasinnya, aku nggak punya gambarnya sih. Kalau ada gambarnya enak ya. Aduh, itu ada tempat santuinya tuh. Jadi teman-teman perhatikan di sudut-sudutnya, di sebelah kiri atau kanan, di sudut-sudut dia pokoknya ya. Oke, di sini kita klaim dulu lah ya. Wih, lumayan dapat 2 games. Oke, lumayan lumayan. Terus kita coba masuk lagi ya. Nih coba kita masuk lagi ke dalam ya. Semoga mapnya tuh pas kita masuk Crazy Run kelihatan ya. Kalau misalnya nggak kelihatan kurang ya. Oke, nah ini kita coba masuk ya teman-teman ya. Kita coba masuk. Kita lihat dari atas ya. Coba kita lihat dulu. Kita lihat. Oh nggak ada. Ini nggak ada ya. Ini nggak ada sih. Nggak ada, nggak ada.
Gak ada ya, ini aku keluar aja ya. Ini bisa keluar gak sih? Coba aku keluar dulu ya. Ya, gak bisa keluar. Oh, bisa-bisa, ini kayak gini. Nah, ini ya. Sampai kita menemukan ya, coba kita lihat lagi. Oke, kita masuk lagi ya. Ini sorry teman-teman ya, suara aku agak-agak serak gitu karena di tempatku hujan berapa hari ini ya. Udah 2 harian hujan ya, cuacanya juga mendung-mendung gitu. Oke, next kita lanjut lagi ya. Kita lihat di sini. Enggak ada di sini. Pokoknya kayak ada rintangan gitu lah ya. Oke, kita quit lagi lah ya, teman-teman ya. Kita quit lagi, kita coba lagi ya, kita coba lagi, oke. Sabar, sabar ya. Pokoknya aku ada tunjukin kok, kan kalian udah lihat ya tempat santuinya itu. Jadi teman-teman kalau ada yang tahu, monggo di komen ya. Misalnya aku ini bang pernah ketemu bang, tapi aku nggak nyadar kalau itu bisa ditidurin. Nah komen ya, diskusi bareng di situ ya. Oke, nah di sini kita lihat coba. Nggak ada, ini nggak ada ya. Pokoknya kayak ada rintangan itu kayak ada pembatas gitu loh, ya. Baru ada tempat santuinya, ini nggak ada nih, ini nggak ada ya. Oke, coba kita keluar lagi. Pokoknya kita sampai nemu lah ya. Oke, kita keluar lagi teman-teman ya. Oke, terus kita masuk lagi bersama Red Boy YT ya. Red Boy YT dengan pakaian Zero Gravity. Oke, kita masuk lagi ya. Nah, ini kita lihat. Wah. Ah, ini nih, yang kayak gini nih. Yang kayak tadi ya. Ini ada nih, ini ada nih, ini ada nih ya. Semoga ada nih. Ini ada nih, ada nih ya. Oke, kita coba lihat ya. Kita cek, let's go, kita cek. Nah, pokoknya yang ada ini nih. Pokoknya ada halang rintang kayak gini. Nah, ada halang rintang kayak gini ya. Nih, ada ini. Ini ada nih. Ya, pokoknya ada halang rintang kayak gini. Ada tuh tempat santuinya ya. Bentar ya. Oke, kita ke tengah dulu. Ya, tempat santuinya di ujung-ujung kayak gitu ya. Sabar. Semoga ada ya. Seingatku di tempat kayak gitu ada rintangan kayak gitu, ada tuh ya. Sabar ya, ini kita coba ke sini. Mana ini? Coba. Lah, kok nggak ada ya? Waduh, kok nggak ada, teman-teman? Biasanya harusnya ada ya, karena ada rintangan yang kayak gitu. Itu yang kumaksudkan, rintangan kayak gitu ada itu pasti ada tuh. Coba kita cek lagi di depannya ya. Oke, kita cek lagi di depannya, siapa tahu ada dia di ujung seperti ini ya. Oke, coba kita lihat. Waduh, kok nggak ada ya. Ya, padahal rintangannya sudah pas ya, kok nggak ada ya teman-teman. Waduh, gimana ini ya. Dia tuh di pas di ujung gitu ya. Aduh. Jadi, tapi teman-teman sudah melihat ya, aku 1 menit tadi ya. Kalau teman-teman sudah melihat, keren sih ya. Dan itu memang aku main di Crazy Run ya, bukan ngada-ngada, bukan ngedit di tempat orang ini builder-builder, bukan. Ya itu memang Crazy Run ya teman-teman ya, memang Crazy Run. Waduh, sayang banget kok nggak ada ya. Aduh, padahal tempat rintangannya itu udah pas ya. Pokoknya ada rintangan kayak gitu. Nah, nanti kalian bisa masuk. Coba kita cek lagi lah ya. Kita cek lagi. Yuk. Ayo. Semoga dapat ya. Semoga dapat tempat nyantui itu ya. Tempat nyantui di Crazy Run ya. Wih, ini bawa motor lagi. Wih, bawa motor dia. Wah, parah men, bawa motor dia. Coba kita lihat. Nah, itu ada tuh. Ada tuh tempat santuinya. Oke, ada. Oke, ini ya. Let's go. Ini teman-teman ya. Ini aku kasih tahu ke teman-teman ya. Ini mungkin teman-teman gak ada yang sadar yang di sini ya. Yang di tempat pertandingan ini mereka semua pingin juara satu aja gitu ya. Oke, sabar ya. Nih ya, ini aku tunjukin nih. Mana ya? Ah, itu dia nih loh, ada rintangan kayak gini. Nih, rintangan kayak gini ya. Nih, kalian inget-inget ya, rintangannya kayak gini nih, kayak ada kolam gitu. Makanya gue bilang kayak ada jurang gitu. Nah, kayak gini ya. Nah, di sinilah. Nah, ini dia. Ada tempat santuinya di sini, teman-teman. Nih ya, udah terbukti ya. Nih tempat santuinya di sini ya. Buat teman-teman yang baru tahu yang nonton video ini, kasih like-nya ya. Komen ya, "Bang, aku udah pernah, Bang." Padahal kalian baru nonton tuh kayaknya ya. Oke, nah di sini ya. Dan ini unik banget, dan ini ada di ujung sini. Ini sih keren ya, lucu. Oke deh teman-teman ya, pokoknya itu ya. Di sini tempatnya ya, buat teman-teman yang mungkin penasaran ya, pokoknya harus ada jurang kayak gini lah ya. Nih ada pembatasan kayak gini baru ada tempat itunya ya. Oke, di sini sisa 65 detik aku akan coba selesaikan aja ya ini misi Crazy Run-nya, karena dapat kotak ketiga lah ya, lumayan. Oke, let's go. Kita selesaikan. Tadi ada Kak Aji itu ya. Ada Kak Aji yang sudah tidur-tiduran terlebih dahulu ya, sebelum kita datang dia sudah duluan di situ, GG emang. Oke.
Waduh, di tempat-tempat air ini, teman-teman. Aduh, aku nggak suka kalau jatuh air di sini. Oke, ini kayaknya sempat aja ya. 438 detik lagi nih, di depan sudah finish kok. Nice. Oke. Ini aku finish. Wih, udah kosong orangnya, nggak ada. Ya, dapat satu. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Loh, tadi aku udah buka kotak belum sih? Oh, sudah ya. Udah buka kotak belum sih? Ya ampun, lupa. Oke deh teman-teman ya, jadi seperti itu tempat santuy di Crazy Run teman-teman ya. Buat teman-teman yang menemukan, yaitu mapnya harus yang kayak tadi baru ada ya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai saja videonya. Kalau misalnya ada tambahan komentar silahkan di komentar, dan kalau suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.